Duduk klambi anyar sing mbok pamer kene ngati nanging. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan share pengalaman atau mungkin tips buat teman-teman semua bagaimana agar kita menjadi cepat kurus dengan cepat. Saya melakukan diet atau mungkin mengatur pola makan itu dari berat badan 73 akhirnya bisa turun menjadi 56. Bagaimana caranya dan mengapa penting buat kita mengatur pola makan kita dan mengapa kita harus berusaha agar tidak terlalu gemuk, kenapa? Yang pertama adalah apabila kita punya berat badan yang berlebihan, itu akan menimbulkan banyak sekali potensi-potensi penyakit yang akan datang ke dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah kolesterol. Yang jelas, kolesterol itu ibaratnya kita pipa air itu, misalnya banyak sumbatan lemak atau kolesterol dalam pipa air itu, makanya tidak akan lancar, dan bahkan apabila sangat tersumbat akan bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah dan lain-lain. Makanya perlu bagi kita mengatur pola makan kita, mengatur supaya pembuluh darah kita itu selalu lancar. Itu teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman jangan sampai punya pikiran big is beautiful atau big besar itu enggak apa-apa, yang penting sehat. Enggak ada yang besar itu sehat. Saya pernah punya pengalaman, kebetulan usia saya adalah udah 30 plus ya. Saat saya berusia 20-an, setelah lulus sekolah ya, usia 23, berat badan saya mencapai 73. Kalau saya kemana-mana, saya pergi ke Indomaret atau Alfamart, pasti mbak resepsionisnya nanyain ke saya atau menyapanya adalah bapak. Makasih pak, makasih om. Nah, padahal saya usianya 22-23, mungkin gak beda jauh dengan mereka. Dibandingkan dengan setelah saya saat ini, walaupun usianya udah 30-an, tapi dengan berat badan yang lebih cenderung ideal ya teman-teman. Jadi gak sampai sekarang, gak sampai 70, 60 awal dikit, atau mungkin 59-an, 58 itu kita masih apa dipanggilnya aja masih kakak atau mas atau bang. Jadi istilahnya dengan berat badan kamu itu lebih ideal atau lebih kurus, itu akan membuat kamu tampak lebih muda. Walaupun mungkin kalau orang lihat, kalau dulu itu gemuk, dulu itu menjadinya lebih tirus ya, lebih ceking. Apakah itu sakit? Enggak juga teman-teman. Jadi kecenderungannya, kebetulan saya kan juga mengontrol tekanan darah juga. Jadi kalau sebelumnya kecenderungan waktu berat badannya overweight ya, terlalu gemuk, itu berat tensi pasti, walaupun usia masih 20-an, 30-an, tensi kadang sistol ya, tensi yang tingkat atasnya itu kadang masih di atas 135, jadi kadang sampai 140. Sekarang dengan berat badan yang lebih cenderung ideal, tensi di kisaran sistolnya itu 115 sampai 130, jadi nggak sampai namanya 135. Jadi teman-teman perlu mengetahui juga ada distol sama sistol ya. Kalau distol itu yang bawahnya itu teman-teman normalnya itu ya 80-an ya, 80, 75 sampai 85 itu mungkin normal ya, masih normal, sangat sehat. Yang atasnya itu 115-an sampai 135. Kalau kita cenderung punya aktivitas yang lebih berat, pasti tinggi ya sampai 130 plus. Cuma kan nggak sampai lebih dari 140, karena kalau kecenderungan kita lebih sangat tinggi lagi sampai 140 sampai 150, itu kecenderungannya kita juga harus mengontrol, bahkan harus ada terapi pengobatannya dengan obat-obatan juga. Begitu teman-teman. Jadi di awal video ini tentang tips kesehatan, saya mau membagikan kepada teman-teman pentingnya mengatur pola makan teman-teman semua.
Dalam darah tubuh kita itu ada 4 komponen yang kalau kita cek ya di laboratorium, ada kolesterol, ada trigliserin atau lemak jahat ya, terus ada asam urat dan gula. Dengan kita mengatur pola makan itu, dengan berapa karbohidrat, berapa kalori yang kita atur, kita bisa mengontrol supaya 4 poin itu ya, 4 poin itu benar-benar sehat semuanya. Pengalaman saya pribadi, dengan kita mengatur pola makan itu, gula darah dari gula darah saya sendiri termasuk LO ya, dalam artian LO itu normal, normal malah cenderung ke bawah, jadi enggak terlalu tinggi. Enggak pernah sampai 200 atau berapa, enggak. Pasti kemarin terakhir itu 110, jadi gula normal, kolesterol normal, terus asam urat juga normal, trigliserin teman-teman yang pernah sempat naik, karena yaitu teman-teman kita kalau hidup di Indonesia itu pasti nggak bisa lepas dari namanya gorengan. Bahkan kalau kita beli di warung di mana-mana itu pasti banyak namanya, ada pasti minyak-minyakan ya, gorengan. Teman-teman pergi ke pecel lele aja semuanya gorengan kan, kita nggak tahu juga itu gorengannya itu gorengan baru atau jelantah. Lihat tuh, kebetulan pekerjaan saya sebelumnya itu sering keluar kota dan makanannya kita nggak bisa milih. Dalam artian kalau kita masak sendiri pun kan pasti minyaknya yang terbaik. Kita kan nggak tahu juga, kalau kita di warung kan minyaknya itu makan sore pecel lele, kalau siang kadang ada santannya juga ya. Jadi trigliserin itu ada yang minyak jahat itu. Kalau ibaratnya pipa air itu, kalau misalnya banyak trigliserin itu juga kayak banyak lumut-lumut ya, jadi nggak bisa menghambat sampai jadinya ketergantungannya itu tensi yang menjadi tinggi ya. Karena ibaratnya kalau pipa air itu teman-teman keluar itu kecil sedikit-sedikit gitu kan, jadinya menghambat, nggak lancar. Kalau misalnya nggak ada lumut itu ya airnya bablas aja lurus gitu, seperti teman-teman. Jadi itu teman-teman 4 hal itu yang harus dikontrol. Trigliserin saya pernah naik, cuma saya juga mengatur minyak. Kurang lebih 3-4 bulan saya benar-benar makan lauk itu tanpa gorengan. Jadi bahkan tempe aja dikukus, tempe ya tempe bacem. Ya alhasil semuanya normal. Kalau trigliserin normalnya itu 150, saya sekarang udah 130 dan tetap ngontrol makanannya, nggak boleh terlalu banyak minyak. Dan kalau kita bisa mengatur gula, dalam artian gula dan trigliserin ya, minyak-minyakan itu di stop, teman-teman otomatis nggak perlu berat-berat, nggak perlu pakai metode atau pakai minuman penurun berat badan, pasti segera turun. Dalam seminggu aja teman-teman mungkin udah turun 1 kilo 2 kilo. Jadi teman-teman, tips biar cepat dietnya sukses, stop gulanya nggak terlalu banyak, kurangi karbonya dan minyaknya. Udah itu aja teman-teman. Jadi teman-teman coba seminggu misalnya pengen merasakan cepat turun, teman-teman harus punya timbangan yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman coba enggak makan minyak, enggak makan gula terlalu banyak. Jadi karbo juga teman-teman, kalau bisa sih berasnya ya beras merah, kalau enggak ya nasi kemarin, atau orang Jawa nyebutnya nasi wadang, itu sangat gulanya sangat rendah. Teman-teman makan itu sebuat sarapan, terus lauknya juga kurangi minyak. Jadi tanpa gorengan ya, kalau bisa teman-teman kukus aja seminggu coba, pasti berat badan teman-teman turun 1 kilo sampai 2 kilo. Itu pengalaman saya pribadi dan sudah diuji coba. Mungkin itu teman-teman konten hari ini tentang pentingnya kita menjaga pola makan dan pentingnya kita menjaga tubuh kita agar tidak terlalu berat ya, atau dampaknya tidak terlalu over dari ketentuan kesehatan. Jadi kan kalau kita tingginya berapa, kita harus berat, ring berat yang diizinkan atau yang normalnya itu berapa, jangan sampai kita berkelebihan. Berkekurangan juga kurang baik juga teman-teman. Oke, demikian video kali ini. Kita bertemu di tips kesehatan dan tips-tips lainnya. Sampai jumpa.